Kakek pagi ini vlognya ada di tepian desa bosku ya, atau di persawahan desa saya. Ini lagi jogging pagi bosku ya sama istri saya. Nah oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku berkenan mohon di subscribe bosku. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo bosku, jumpa lagi dengan saya Cah Desong Vlog. Nah oke, di video kali ini saya lagi ada di persawahan desa saya bosku ya, karena ini masih beraroma atau di masih apa waktu lebaran bosku ya, ini ya masih bersuasana lebaran. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin bosku bila saya ada salah kata. Nah ini saya lagi jogging pagi nih sama istri saya nih. Oke, kita jalan-jalan di sawah bosku ya. Nah seperti ini apa namanya persawahan desa saya bosku. Nah, memang istri saya memang itu agak sisal. Endel memang ya. Iya, itu gue nepengi. Nah, jadi tempat saya itu memang ada di dataran bosku ya, ada di dataran tinggi, tapi jauh dari gunung bosku ya. Mungkin kalau mau ke gunung itu sekitar 15 sampai 20 menit bosku, jadi lumayan cukup jauh. Tapi kalau perjalanannya kencang banget ya mungkin bentar, mungkin 10 menit sudah sampai daerah pegunungan, daerah gunung sana. Nah, ini jadi memang suasananya ini sangat sejuk bosku ya pagi ini. Nah, udaranya sangat sejuk, terus cuacanya juga cerah. Nah ini empangnya Pak D ini berisikan nila. Nah ini lumayan ini kalau sudah dibuka pemancingannya ini. Nah oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku-bosku yang sudah subscribe atau yang sudah mampir ke channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan bosku-bosku semoga yang bujang itu cepat punya jodoh atau dapat jodoh yang cantik. Nah untuk yang sudah berumah tangga, saya ucapkan atau saya doakan semoga banyak rezekinya. Jalan lagi. Jadi memang di tempat saya itu jalan ke sawahnya memang sudah dicor bosku ya, jadi hampir semuanya sudah dicor nih. Tak jalan-jalan saja di sini. Nah ini tadinya itu mau ke sungai bos ya, sungai bawah sana itu, tapi atau kalau airnya masih dingin banget gitu biasanya ular-ular itu, ular air itu keluar bos. Jadi apa, istri saya itu geli kalau lihat ular. Nah kita jalan-jalannya di sini saja. Oh, view-nya bagus banget itu, Gunung Welirang. Nah oke, saya akhiri video saya sampai di sini dulu bosku ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mampir ke channel saya bosku. Nah
Nih nanti vlognya sampai depan rumah saya bosku ya, jangan dihina karena rumah saya juga apa namanya di desa bosku.